Inilah rekaman detik-detik memperlihatkan amunisi berpemandu Rusia menghantam sebuah kendaraan militer Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis, 19 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen pukulan langsung dengan amunisi berpemandu Rusia. Unit pengintai kelompok pasukan utara Rusia dengan menggunakan peralatan pengintaian udara mengidentifikasi pengangkut personel lapis baja Stryker dari angkatan bersenjata Ukraina di wilayah salah satu pemukiman Kursk. Setelah menganalisis data intelijen yang diterima, keputusan dibuat untuk menembaki pengangkut personel lapis baja Ukraina. Akibat serangan langsung, amunisi berpemandu, pengangkut personel lapis baja Stryker buatan Amerika Serikat tersebut diklaim hancur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.